Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Khabir, Allahumma ya Mubdi, Allahumma ya Mu'id, Allahumma afta' alayna futuha al-arifin wafta' alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dan di hari yang mulia ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu kita tadabbur Al-Quran, membincangkan ayat-ayat Al-Quran dan berusaha untuk memahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati majlis kita ini dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus kala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita sudah sampai di penghujung surah Muhammad. Apa terasa kita ada dua surah dah kita bincangkan, surah Al-Ahqaf sebelum ini dan sekarang iaitu surah Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan hari ini sehingga kita dapat masuk pada surah baru pada pertemuan selanjutnya insya-Allah. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, seingat saya kita berhenti pada pertemuan lepas adalah pada ayat 34, betul ke? Ya, insyaAllah kita akan sambung daripada ayat 35 dan kita baca sampai ayat 38. Mari kita baca terlebih dahulu dan sila tuan-tuan baca selepas saya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. إنما الحياة الدنيا لعب وله
in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. ولا يسألكم أموالكم وإن يسألكموها فيحفكم تبخلوا تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن ما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, kerana kamulah yang lebih unggul dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau sahaja. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan menjadi bakhil dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang menjadi bakhil, dan barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang memerlukan kurniaannya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan berharga seperti kamu. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tadabur kita terhadap surah Muhammad mengangkat tema mengenali karakter umat Nabi Muhammad itu.
Kepada perbincangan lepas, kita sudah menyebutkan beberapa karakter umat Nabi Muhammad berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Maka sampai pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di antara karakter umat Nabi Muhammad ini adalah wala tahinu. Jangan merasa lemah. Arti kata karakter umat Nabi Muhammad adalah mesti kuat. Ya. Kuat. Berjiwa besar. Tapi di sini bukan bermakna sombong, tuan-tuan eh. Ya. Di sini bermaksud adalah kuat jiwanya, mempunyai pendirian dan prinsip dalam hidupnya, tidak goyang dengan dugaan, cubaan, ujian. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini mestinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan, wahai umat Muhammad, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa hina. Dalam ayat lain, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina, merasa lemah, dan jangan kamu merasa bersedih. Asyik dirundung sedih saja. Antumul a'laun, ketahuilah kamu ini adalah umat yang besar, umat yang tinggi, umat yang mempunyai izzah, kemuliaan sendiri. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini mesti ada dalam diri umat Nabi Muhammad SAW. Bukan ya, umat yang lemah, yang lembek, yang tak tahu apa-apa. Ya. Diuji sedikit, meh, nangis. Nangis. Karena apa? Karena lemah dia tadi itu. Menangis kepada Allah tak apa. Tapi menangis sebabkan ujian itu saja cuma. Inilah satu kelemahan, tuan-tuan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, berjiwalah, berjiwa besar, berjiwa yang kuat. Berani dalam menghadapi dugaan ujian kehidupan ini. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apa kata Allah pada ayat tersebut? Wala tahinu wa tad'u ila as-sal wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Ketika kita berjiwa besar ini, kuat ini, sabar dalam menghadapi ujian, Allah bersama kita. Bukankah Allah berfirman dalam ayat lain, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Orang yang kuat dalam menghadapi ujian ini. Apa nama dia tu, Pak? Yang kebudak-budakan ya, cengeng. Bahasa kampung saya cengeng. Kalau sini apa nama dia? Childish. Childish tu apa dia tu? Nangis. Sikit-sikit je apa? Nangis. Ceng apa? Cebeng. Ha, apa lagi? Cengeng, cebeng. Ha, nampak dia semua depan C je kan? Cemek apakah? Baik, saudara fillah yang dikasih sekalian, jadi insyaAllah kalau sekiranya kita sabar dan kita berusaha menjaga diri kita supaya jangan lemah, supaya jangan dirundung sedih dan malang, maka kita kena bersabar dan itu Allah akan bersama dengan kita. Allah akan membantu kita. Buka surah Al-Anfal, tuan-puan. Ketika Rasulullah SAW berada dalam situasi yang mereka sebenarnya tidak harapkan perkara itu terjadi, tetapi ada masanya dalam kehidupan kita ini, tuan-puan, Allah heret kita pada situasi yang berat, situasi yang susah. Cuba tengok muka surat 182. Surah Al-Anfal, muka surat 182 ayat 42 dulu. Ayat ini mengisahkan tentang satu perang besar yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu Perang Badar. Perang Badar ini sebenarnya perang yang tidak dirancang.
Rasulullah SAW keluar daripada kota Madinah untuk mencegat ataupun menghambat laluan kafilah Abu Sufyan, yang mana kafilah itu membawa harta-harta sahabat Nabi yang ada di Mekah, yang dulu mereka tinggalkan di Mekah semasa mereka berhijrah. Maka mereka ingin mencegat tersebut agar mengambilnya, dapat memanfaatkannya. So, tuan-puan dikasihi sekalian, tetapi terjadi hal yang tidak disangka, bahawasanya kafilah Abu Sufyan ini setahu rancangan Nabi itu, sehingga dia memberitahu kepada orang-orang Quraisy, minta bantuan kepada orang-orang Quraisy, sehingga Quraisy ketika itu menghantarkan 1,000 pasukan dengan senjata yang cukup dan persiapan yang lengkap. Maka Nabi ketika itu hanya berjumlah 314 orang, dalam sejarah 315 pun ada dikatakan. So, tuan-puan dikasihi sekalian, sehingga apa? Ketika bertembung dengan pasukan Quraisy itu, apa kata Allah disebutkan di sini mengenai peristiwa sebelum berlakunya perang Badar tersebut? Id antum bil udwatid dunya, dan ingatlah ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, iaitu dekat dengan Madinah. Wahum bil udwatil quswa, dan mereka berada di tepi lembah yang jauh sebab mereka daripada Mekah. Warrakbu asfala minkum, dan kafilah berada di bawah kamu, maksudnya adalah dia dah lepas dah, dia tak lagi berada dalam kawalan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Dan kata Allah pada walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, sekiranya kamu sebelum perang itu dah berbincang bila nak berperang, justru kamu akan berbeza nanti dalam menentukan bila masa perang yang sesuai. Bergaduh nak perang nanti ke perang kemudian ke, ingat dia akan bergaduh. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang mana Allah jadikan pada kita secara serta-merta atau yang dinamakan dengan spontan, ya, kita tak jangkakan. Dan inilah yang namanya takdir, tuan-puan. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Hal itu Allah jadikan sebab Allah ingin merealisasikan satu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah zaman azali dahulu, dan dia mesti terjadi. Kadang-kadang kita berada dalam situasi apa? Situasi kita tak rancang, dan situasi itu menyebabkan kita terpaksa, kita berasa dalam kritikal, kan? Kita rasa takut sekali, ya? Seperti pada zaman Nabi ini, tuan-puan kesian. So, tuan-puan dikasih sekalian, dalam keadaan kritikal itu, itu adalah satu, fahami ia adalah ketentuan Allah. Ia adalah apa? Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah kita berada dalam situasi ini. Jalan keluarnya diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 45 dia. Apa yang perlu kita buat ketika kita berada dalam situasi kritikal? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh. Pertemuan dengan pasukan musuh maknanya berhadapan dengan situasi yang menakutkan. Kita tahu perang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dia adalah sesuatu yang menakutkan. Kita tak suka, kita benci dengan hal tersebut. Betul? Tuan-tuan suka perang ke? Main perang-perang ada suka, eh? Tapi perang betul-betul dengan tak suka. Maka Rasulullah ingatkan, jangan minta berlakunya perang, ha, jangan minta bertemu musuh. Tapi kalau bertembung dengan musuh, jangan lari, kamu hadapi. Ini maksud Allah, ketika kamu bertemu musuh, apa yang kamu lakukan? Fathbutu, maka kukuhkan hati kamu, ha, ya? Kuatkan hati kamu. Dalam arti kata, kita terima takdir tersebut. Ya, inilah, ha? Inilah takdir bagi aku, aku perlu hadapi, ya? Dan tuan-puan dikasih sekalian, ketika kita
Berhadapan dengan situasi tersebut, kita perlu mengukuhkan hati kita. Pasti akan muncul fikiran-fikiran negatif, perasaan-perasaan takut, perasaan gerun. Bagaimana kita nak menghilangkan perasaan-perasaan tersebut? Maka diajarkan cara kedua, wadhkurullaha katsira. Itu banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Maka Nabi SAW ada tiga keadaan yang Allah sangat suka hambanya diam dan dia berzikir pada waktu itu. Ada tiga keadaan. Apa dia? Yang tiga tersebut, satu adalah inda qiraatil Quran, ketika baca Quran. Ya, kalau tuan-puan tadarus, please remind diri tuan-puan dengarkan bacaan orang walaupun salah. Kadang-kadang setengah kita dah mentang-mentang pandai sikit kan, dah habis turn dia, lepas tu dia menyembang. Ini salah adab. Adab tak betul. Ya. Ha, dengarkan bacaan orang. Justru kita belajar dari kesalahan orang tersebut. Jangan menyembang. Sebab apabila Al-Quran dibacakan, kamu diam dan kamu dengar dengan baik. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, perlu kita diam adalah iaitu ketika berada di medan perang ini, ketika sedang berhadapan, inda zahfi nama dia, ketika berada dalam serangan seperti ini. Maka diam dan kamu berzikir pada waktu itu. Kamu berzikir, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, saya lupa. Tengok video saya yang lepas, tuan-tuan. Dalam, ya, iaitu tafsir harfiah surah Al-Anfal ini. Ya, ada tiga keadaan. Ada dekat YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Ada tiga keadaan yang mana kita disuruh untuk diam dan banyak berzikir. Sehingga ulama berkata, tuan-tuan kasih sekalian, kalau sekiranya berada dalam medan perang kita disuruh untuk diam dan berzikir, ini menunjukkan bahawasanya zikir ini bagus untuk kita lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang hati kita kacau, hati kita galau, hati kita tuan-puan berfikir macam-macam tuan-puan, situasi berat yang kita hadapi, zikirlah. Kukuhkan hati kita dengan berzikir. Jadi untuk menguatkan jiwa, menguatkan diri kita adalah banyak berzikir. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah. Di antara yang perlu kita ingat, Allah bersama aku sekarang ni. Ketika kita berzikir, Allah dekat dengan kita. Kata Allah dalam ayat Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, aku akan ingat kamu. Kata ulama, ingat Allah kepada kita adalah dengan membantu, menolong kita, mengeluarkan kita daripada kesusahan. Dan wala takfurun, kata Allah, jangan kamu kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu tuan-puan kasih sekalian, umat Nabi Muhammad adalah umat yang berjiwa kuat, berhati wajar. Ya. Bagaimana kita tahu seorang berjiwa kuat dan berhati wajar adalah ketika diuji. Takkan tahu kekuatan dan kehebatan seseorang melainkan masa dia diuji. Maka masa diuji, ingat pelajaran kita ini tuan-puan, bahawa ini saat aku menunjukkan bahawa aku adalah betul-betul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat Nabi tuan-puan berjiwa kental ini, berjiwa kuat ni tu, berjiwa wajar ini tuan-puan. Sehingga apapun ujian, dugaan kehidupan, mereka lalui dengan yakin bahawa Allah bersamanya. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, dan Allah mengingatkan pada ayat selanjutnya, apakah yang melemahkan jiwa kita? Apakah yang menyebabkan hati kita ini tak kuat? Sebabnya adalah kalau dunia yang bersarang dalam hati kita, kalau dunia yang mengisi relung-relung hati kita, maka hati ini akan mudah lemah, mudah ya kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan,
Untuk menguatkan jiwa kita, kita kena faham akan erti kehidupan dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lah. Hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ya. Dalam arti kata dunia ini tak ada apa-apanya. Akhirat itulah lahyal hayawan, kata Allah. Akhirat itulah sebenarnya yang kehidupan yang hakiki. Maka apabila sesuatu daripada dunia ini tuan-puan kehilangan, jangan terlalu bersedih sangat. Ya. Kucing dia mati je kan. Ya Allah, bukan main sedih dia kan. Sehingga satu minggu tak datang masjid. Sebab apa? Saya sedih kucing saya mati dia. Janganlah sampai macam tu pula, ya kan? Tuan-tuan perempuan, hilang tuan-puan, hilang duitnya. Hilang duit dia 2,000 tuan-puan. Ya Allah, sedih bukan main tuan-puan. Kecewa, remuk hati dia tuan-puan. Seolah-olah habislah kehidupan dunia dia ni, kan? Tak ada peluang lagi dia untuk bahagia tuan-puan. Dia menderita. Dia sedih tuan-puan. Dunia je cuma tu. Maka Allah ingatkan, yang melemahkan hati manusia, yang melemahkan jiwa manusia tuan-tuan, ketika dunia ini terlalu besar dalam hati dia. Dan terfikir bagi dia dunia saja. Dia menganggap dunia inilah segala-galanya. Permainan dunia ini dia ikuti. Maka ketahuilah tuan-tuan dan kasih sekalian, orang ini jiwanya umpama tisu tuan-tuan. Umpama tisu. Macam mana umpama tisu? Lembek, basah ya kan? Ya kan? Ataupun ada orang hati dia umpama kerupuk tuan-tuan. Kena gigit, rak, rapuh. Ya kan? Berjiwa lah, berjiwa wajar tadi tuan-tuan. Keras. Ya. Sehingga kita dapat melalui pancaroba kehidupan kita ini dengan tenang. Akhirnya tuan-puan, kita perlukan ketenangan dalam hidup kita. Semua kita menginginkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaanlah yang menjadi igawan semua orang tuan-puan. Ada orang di sana tuan-puan, mereka cuba cari ketenangan tersebut dengan meraih dunia, meraih populariti tuan-puan, menjadi orang kaya, menjadi orang berpangkat, jawatan tinggi. Tetapi ketika mereka dapat itu semua tuan-puan, mereka merasakan bahawasanya tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan pada itu semua. Saya rasa semalam kot tuan-puan kasihan, saya buka YouTube, buka apa, Facebook saya tuan-puan, keluar satu status yang menyatakan bahawasanya Miss Czech Republic, Republic Czech, Miss Universe daripada Republic Czech, ya, masuk Islam. Ada baca tak? Atau saya lagi advance daripada tuan-puan? Ha, kalah kan? Saya pun Miss Dunia pun tahu saya. Baik, so apa dia tuan-puan guys sekalian? Ha, saya tahu sebab tuan-puan saya ada follow, iaitu usaha-usaha dakwah dekat Eropah. Ha, jadi informasi tentang mu'alaf-mu'alaf masuk Islam ni keluarlah dekat status Facebook saya. Ha, saya tak keluar bola tuan-puan, tak keluar apa nama dia, cerita artis, saya keluar cerita-cerita tu. So tuan-puan kata, dia kata, kenapa Miss Universe dari Republic Czech ini masuk Islam? Dia kata, dia cuba cari kebahagiaan dan ketenangan itu dengan populariti. Itulah dia masuk Miss Universe dan dia berjaya meraih Miss Universe itu. Dan ketika dia dapat meraih Miss Universe tersebut, maka makin mudah dia meraih kekayaan. Maka dia jadilah tuan-puan aktris, menjadi foto, apa nama istilah tu yang difoto-foto, model, model, menjadi model. So, dan dia juga production, dia buat filem ataupun cerita tuan-puan, lalu dia berlakon sekali, maka berlimpah ruah kekayaan dia.
Dia kata, saya dapatkan tu semua. Tapi dia tak merasa tenang lagi dia. Dia tak merasakan nama dia kebahagiaan lagi. Ya. Ditakdirkan dia salah satu daripada company dia tersebut buka cawangan dekat Emirates ataupun Dubai. Ya. Buka cawangan. Di sanalah dia berjinak-jinak tengok macam mana ketenangan dalam Islam, tuan-tuan. Dan akhirnya dia isytiharkan syahadah dan dia masuk Islam. Dan dia kata, dia tak pernah melalui saat-saat yang menenangkan jiwa dia dan menenteramkan hatinya melainkan selepas dia mengucapkan syahadah, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan yang kesian, umat Islam, kita umat Islam tu dah punya sebenarnya kunci kebahagiaan tersebut. Kita dah berada di ruang yang sebenarnya ruang tersebut cukup untuk menjadikan kita aman, tenteram. Tapi kenapa kita masih tak bahagia lagi? Kenapa kita masih gundah gelana lagi, tuan-tuan? Sebab kita tak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah. Masuk Islam saja tidak menjamin kebahagiaan, tuan-tuan. Tetapi mestilah diiringi dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pergi ya kan seminar ya. Ibu Misali. Ya. Maka di seminar tersebut dibagilah petua-petua oleh penceramah macam mana nak jadi ibu misali, ya kan. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan, petua tinggal dalam nota, dalam harian tuan-tuan buat perangai macam yang selalu. Agak-agak tuan-tuan misali macam mana? Tak akan menjadi, tuan-puan. Walaupun tuan-puan dah berada dalam kursus tersebut, kan? Seperti itu juga kita. Ketika kita dah berada dalam Islam, kita sangat layak dan sangat berkemungkinan untuk menjadi orang paling bahagia di dunia ni, tuan-puan. Ya. Tetapi apabila kita tidak mengikuti petunjuk, tips-tips yang diajarkan oleh Allah, dia hanya akan tinggal begitu saja. Kebahagiaan tetap akan jauh daripada kita. Ada satu lagi, tuan-puan, yang saya follow dekat YouTube, tuan-puan, dekat Facebook, iaitu pengembara ni, ha, orang yang suka melancong. Ha, ada satu pelancong itu, dia Yahudi Amerika, kahwin dengan perempuan Filipin, tuan-puan. So dia mengembara ke merata dunia. Dan tak silap kata dia dah mengembara merata dunia, tinggal lagi dalam belasan negara saja dia tak pergi lagi. Dan ketika diminta oleh follower dia untuk menyenaraikan negara mana yang paling dia suka, paling best, ternyata dia kata dari 20 negara yang dia senaraikan, 11 di antaranya semua negara Islam. Saya tak tahu kenapa saya jatuh cinta dengan negeri-negeri Islam. Sebab saya jumpa dekat negara Islam ini, dia kata, orang-orang yang memang hati dia baik. Bukan baik dilakon, tapi baik dalam hati, kata, memang pure. Ikhlas. Ya, mesra ikhlas. Bukan ditunjuk-tunjuk, bukan dipaksa-paksakan senyum dia tu, bukan dipaksakan mesra dia tu, baik dia tu, tapi memang baik dia tu, seronok saya, dia kata. Maka dia senaraikanlah, tuan-puan, Yaman, ya, Syria, walaupun tempat tu perang, dia kata, tapi saya dapatkan satu yang lain, Pakistan, Afghanistan, dia kata. Walau tempat tu tempat orang kata kan menakutkan, tapi saya dapatkan justru di sana tempat yang menyenangkan. Cuba, tuan-puan. Ya. Mana kita umat Islam sebenarnya? Umat yang mempunyai kehebatan tersendiri. Wa antumul a'laun. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu. Kamu ini tinggi, kamu ini hebat. Tapi ingat, kehebatan ini akan hilang apabila dunia dalam hati kamu. Ha, saya tengok, tuan-puan, ketika orang Islam sudah mulai apa nama itu? Dikuasai oleh dunia. Ha, hilang. Hilang nanti kemesraan, hilang nanti kekeluargaan, hilang nanti silaturahim.
Ha, kita dekat KL ni terasa dah tu. Saya sendiri pun terasa. Tak sempat nak jumpa orang, nak menyembang lebih sikit dah. Kita sibuk ada hal yang lain pula. Tak layan lagi dah. Hilang nampak. Sebab dunia sudah ada dalam hati kita. Maka Allah ingatkan kita, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. La'ibun permainan. Apa maksud di sini? Saya dah sebutkan ketika Allah sebutkan dunia ini la'ibun, tuan-puan, la'ib adalah permainan. Yang mana permainan, kalau tuan-puan lihat ketika main bola, main basketball, tuan-puan ketika main tu tak rasa penat. Habis main baru terasa, ya Allah sakit, ini sakit, itu lenguh, ini lenguh itu. Betul ke tak betul? Tapi masa main macam mana? Seronok. Lupa kita semua tu. Inilah yang berlaku pada siapa yang hanya fikirkan dunia macam tu juga. Orang yang hanya fokus pada dunia, masa dia main berada di dunia memang tak terasa, tak perasan, tak penat, tuan-puan. Ke hulu, ke hilir, bangun pagi, balik malam. Malam pun kadang-kadang tak tidur, ya kan? Penuh dengan itu semua. Tengok-tengok tuan-puan mati baru tu, oh ya Allah, teruknya aku ni, penatnya ini. Ha, jangan itu lagi tuan-puan, kadang-kadang orang main bola ni tuan-puan masa umur 30 memang cantik ya kan, body ya kan, mantap ya kan. Tapi mula 40 tuan-puan, saya kenal seorang hamba mengadu, ustaz, lutut saya tak boleh pakai lagi dah ustaz, dia kata. Dia kata. Jadi tuan-puan dan kasih sekalian, oleh itu jangan lupa dunia ini sementara. La'ibun memenatkan fizikal kita. La'ibun, permainanlah sesuatu yang memenatkan fizikal kita. Lahwun, tuan-puan dan kasih, memenatkan fikiran kita. Maka dunia ini, kalau kita peluk dia, kita masukkan dalam hati kita, maka penat badan, penat fikiran kita. Penat fizikal kita, penat mental kita. Maka apabila tuan-puan ingin ya, tidak terlalu penat dengan fizikal tuan-puan, tak penat dengan mental tuan-puan, tuan-puan, jangan terlalu gairah dengan dunia ini. Ambil dunia ini setakat apa yang kita perlukan. Ya? Gunakan dunia ini untuk kita mencari akhirat kita. Sehingga Allah dalam surah Al-Qasas mengatakan, wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah. Buka surah Al-Qasas tuan-puan. Ayat surah Al-Qasas ayat 77. Muka surat 394. Surah Al-Qasas ayat 77, muka surat 394. Apa kata Allah? وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Carilah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu negeri akhirat, kebahagiaan akhirat. Apa yang dah diberikan oleh Allah kepada kita? Yang antara tuan-puan diberikan oleh Allah kesihatan. Yang antara kita diberikan oleh Allah anak yang ramai. Yang antara kita diberi oleh Allah harta yang banyak. Yang antara kita diberi oleh Allah kuasa. Yang antara kita ada diberi oleh Allah populariti. Maka Allah ingatkan, gunakan itu untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kata Allah, jangan lupa bahagianmu daripada dunia ni. Arti kata nikmat dunia ni pakai, guna. Kalau sekiranya Allah bagi kita kelebihan harta, pakailah mana yang patut kita nak pakai. Tapi jangan berlebihan. Gunakan harta itu untuk akhirat kita. Prinsip kita ketika kita memberikan harta kita dan menginfakkan harta kita adalah dia sebenarnya cara kita untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pada ayat tersebut mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita buat baik tuan-puan bukan sebabkan orang tu baik, bukan disebabkan orang tu dah tolong kita, sebabkan orang tu kampung, orang kampung kita. Tapi kita ingat tuan-puan bahawa saya kita berbuat baik ini sebab Allah dah buat baik ke aku. Allah dah bagi aku ini, Allah dah bagi itu, dah lengkapkan ini, lengkapkan itu. Kenapa aku tak nak tolong orang pula? Kenapa aku tak nak bantu orang pula? Jadi kita berbuat baik sebab apa? Allah dah buat baik kat kita. Tak terasa ke tuan-puan kasih sekalian bahawa Allah dah buat baik pada tuan-puan? Masya-Allah. Saya rasa tuan-puan saya begitu rasa begitu banyak kebaikan yang Allah bagi kepada saya. Maka salah satu kebaikan itu adalah ilmu ni tuan-puan. Maka saya kongsi. Saya sampaikan ilmu ni. Ya. Mana Allah bagi kepada kita dan Allah lebihkan, itu yang tuan-puan jadikan sebagai jalan untuk meraih kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cari. Mesti Allah ada bagi kebaikan kepada. Maka kebaikan ataupun apa yang Allah bagi itu jangan gunakan untuk perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Sehingga ayat tersebut disambung, wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu membuat kerosakan di muka bumi dengan kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Kadang-kadang orang dilebihkan ilmu tapi ilmu itu digunakan untuk menipu. Ada orang dibagi kuasa tapi kuasa itu digunakan untuk menzalimi. Ada diberikan harta tapi harta itu disalahgunakan. Ini adalah penyimpangan. Jangan lakukan itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Allah ingin apa yang diberikan itu kita gunakan untuk kebaikan. Maka pastikan kita gunakan untuk kebaikan. Baik, kita kembali kepada ayat kita surah Muhammad tadi. Maka apakah yang akan merosakkan hati manusia sehingga menjadi lemah? Dunia apabila lebih berkuasa. Saudara fillah yang dikasih sekalian, so apa yang perlu kita lakukan? Ayat tersebut menyambung, wa in tu'minu wa tattaqu, jika dalam hidup dunia kamu kamu fokus dua ni, ha ya, fokus apa dia? Wa in tu'minu, fokus untuk meningkatkan iman, wa tattaqu, dan takwa. Saya ada sebutkan pada tuan-puan, takwa apabila dia berdiri sendiri maka dimaksudkan adalah iaitu perkara yang berkaitan dengan hati, amalan hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kamu, Allah tidak melihat kepada harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Rasulullah SAW menunjukkan kepada dada dia, takwa tu kat sini, takwa tu kat sini. Yang dimaksudkan di sana adalah amalan hati, ikhlasnya, ya, redanya, tawakalnya, tawadu'nya. Itu takwa. Tapi ketika disebutkan tuan-puan bahawasanya ada iman dan takwa seperti dalam ayat kita ini, maka iman bermaksud adalah amalan hati, takwa bermaksud adalah amalan fizikal. Apakah amalan fizikal? Solatnya, puasanya, zakat sedekahnya, haji umrahnya, ya, dakwahnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi apa yang kamu perlu fokuskan semasa hidup di dunia ini? Wa in tu'minu wa tattaqu, fokus untuk membetulkan isi hati kita dan membetulkan amal perbuatan kita, membetulkan iman kita dan membetulkan takwa kita. Fokus kat sini. Fokus macam mana iman aku bertambah, aku makin yakin dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus itu. Fokus selepas itu apa itu? Macam mana nak tolong, macam mana nak bantu, macam mana nak pandaikan orang, macam mana nak ya mudahkan urusan orang. Ini yang perlu kita usahakan tuan-tuan. Kalau itu kamu lakukan, apa kata Allah?
yu'tikum ujurakum, kamu akan pasti diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberi pahala. Ya, Allah tak akan sia-siakan itu. Setiap kebaikan yang kamu landaskan pada iman dan takwa mesti akan mendatangkan jutaan kebaikan pada kamu. Kalau kamu ingin mudah hidup kamu, jaga dua ini. Kalau kamu ingin ya, urusan kamu ditolong oleh orang juga, maka jaga dua perkara ini. Jaga ingin rezeki kamu mudah ini. Hati kamu tenteram, dua ni. Kalau kamu ingin bahagia, dua ni lah. Jaga iman, jaga takwa. Yu'tikum ujurakum, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah pada ayat selanjutnya, wa la yas'alkum amwalukum. Allah sebenarnya tak perlukan harta kamu. Ya. Sehingga Allah nak meminta-minta, ya kan? Bagilah ini, bagilah itu, keluarkanlah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita adanya zakat, adanya sedekah, adanya wakaf, adanya infak. Itu untuk manusia itu sendiri, untuk kebaikan manusia itu sendiri, ya. Dan Allah bukan paksa kita untuk mengeluarkan itu, ya. Dan ketika Allah suruh kita keluar zakat, tuan-puan, itu untuk kita, kebaikan kita. Lebih kurang, tuan-puan kasih sekalian, kalau tuan-puan ada penyakit tumor lah kan, ketulan dalam badan tuan-puan, eh kan, tuan-puan pergi doktor, eh? Doktor apa akan dia buat? Keluarkan ni, dia kata, betul tak? Atau tuan-puan kata, tak payahlah doktor, saya sayang, memandangkan ketulan ni dah ada dalam, biar je lah, dia kata. Tahu tak tuan-puan, ya? Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya seperti tumor, kanser yang ada dalam badan. Kalau tidak dikeluarkan, maka dia akan merebak kepada yang lain, maka dia akan rosak yang lain. Ramai ada orang ni kena kanser, ya kan? Kanser bau, kanser payudara je, tapi merebak ke hati, merebak lepas tu ke jantung, merebak pada yang sampai kepala, ya kan? Saraf dia. Ingat, Allah paksa kita untuk keluarkan zakat itu supaya apa? Supaya harta kita tu bersih. Lebih kurang, tuan-puan kasih sekalian, tuan-puan ada tomato, tuan-puan. Tomato dalam satu bungkusan. Ada yang busuk di antara tomato tersebut. Tuan-puan kata, sayanglah nak keluar, biar je lah, simpan dalam. Apa akan berlaku agak-agak? Maka rosaklah tomato tuan-puan yang lain. Betul tak? Berjangkit dia. Seperti itu jugalah, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, dia akan menjangkiti harta-harta yang lain. Dia akan rosak nanti. Ya? Kau Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Dan ini menunjukkan, tuan-puan kasih sekalian, di antara karakter umat Nabi Muhammad adalah tidak menjadikan harta ini dalam hatinya. Harta ini di tangannya. Dia boleh buat apa yang dia suka. Ya, dia gunakan. Ya. Dia tidak bakhil, kedekut. Dia akan belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau kamu beriman, bertakwa, Allah tak akan minta harta kamu itu. Tak guna bagi Allah harta tersebut. Setengah orang, tuan-puan dikasih sekalian, tak layak untuk kaya, kata Rasulullah. Kalau kaya dia, tuan-puan, dia akan berlaku zalim. Maka Allah bagi dia miskin dia. Sebab apa? Kalau dia kaya, buruk untuk dia. Ada di antara manusia juga, tuan-puan, tak layak bagi dia melainkan kaya. Kalau dia miskin, rosak dia.
ya. Maka Allah jadikan kaya. Tapi kena ingatlah bahawa si kaya, ketika dia kaya, ini cara kamu untuk jadi orang baik. Dengan kekayaan kamu itu, belanjakan harta kamu di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si miskin ini, dia tak dapat apa yang dia nakkan. Sabarkan diri, mungkin inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak pelihara dia daripada keburukan. Maknanya kalau dia tak boleh dengan harta, banyak lagi tak jalan untuk menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, banyak lagi tak jalan. Adakah dengan harta je nak menjadi orang bertakwa, tuan-tuan? Tidak. Banyak jalan. Dengan solat ada, dengan puasa ada, dengan zikir ada, dengan menolong orang, ringan tangan, ya kan? Banyak jalan. Setengah kita merasa, tuan-tuan, kerana saya miskin, saya tak boleh buat apa-apa. Ya. Salah. Saya jumpa ramai orang, tuan-tuan yang kasih sekalian, mereka ini sebenarnya tak berada pun. Tetapi berjiwa besar, tuan-tuan. Berjiwa hebat ini. Saya mungkin pernah kongsi pada tuan-tuan, saya hampir setiap tempat yang saya ziarah untuk kembara ataupun perjalanan, kami akan ziarah rumah anak yatim, tuan-tuan. Majoriti rumah anak yatim yang kami lawat tersebut, pengurusi ataupun orang yang menjaga budak-budak tersebut, bukan kaya pun. Tak kaya pun, tuan-tuan. Tapi mereka ini berjiwa besar, merasa bertanggungjawab melihat kanak-kanak yang tak ada ibu bapa ni, yang tak ada orang yang mencurahkan kasih sayang kepada dia. Maka diambil, tuan-tuan, dijaga, ya. Dan ada orang, kalau kita lihat sebenarnya, dengan hartanya boleh menghidupkan satu kampung sebenarnya, tuan-tuan. Tapi tak ada siapa pun yang dapat kebaikan dari harta tersebut. Harta itu hanya sampai untuk membeli Ferrari baru, rumah banglo besar, ya kan? Ya, dengan kolam renangnya, membeli drone entah untuk apa, ya kan? Membeli senjata, ya. Dan harta tersebut tak sampai kepada orang-orang, melainkan sedikit kadang-kadang. Itu pun terpaksa, ya. Jangan sampai, no. Umat Nabi Muhammad tak boleh macam ni. Umat Nabi Muhammad melihat apa yang Allah bagi itu sebagai amanah yang perlu dia bagi-bahagikan. So, oleh itu, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah menyebutkan, wa in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala minta harta kamu itu dengan secara paksa, maka akan nampak apa itu, tabkhalu, kebakhilan kamu akan zahir nanti, kedekut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak paksa. Dan ini menjelaskan kepada kita, tuan-puan, kalau nak tahu orang tersebut baik tak baik, tuan-puan, eh, elok tak elok, tuan-puan, eh, tuan-puan pinjam duit dengan dia. Eh? Ha. Dan kita pun tak akan kenal perangai orang, tuan-puan, melainkan selepas kita pinjamkan duit. Nak tahu orang apa tu, baik tak baik itu, ketika deal dengan duit, tuan-puan. Dengan duit akan kenal siapa orang yang baik, tak baik. Ramai orang, tuan-puan, berpenampilan baik, ketika dibagi duit, tuan-puan, eh, oh, jadi hantu raya, kan? Ha. Yeah? Maka Allah mengingatkan kepada kita bahawasanya, kalau sekiranya disuruh kamu keluarkan duit kamu, harta kamu, kamu akan nampak nanti, kamu akan bakhil. Apa akan nampak lagi, tuan-puan? Wa yukhrij adghanakum. Adghan ini, tuan-puan, penyakit hati. Salah satunya adalah dengki. Akan nampak nanti penyakit hati orang ketika dah berhubung dengan harta, dengan duit. Eh?
Maka apabila tuan-puan boleh menjaga diri tuan-puan ketika dianugerahkan harta, Masya Allah, maka tuan-puan orang sukses, orang berjaya. Sehingga Allah dalam surah Al-Hadid mengatakan bahawasanya, atau dalam surah Taghabun, cuba tengok surah Taghabun tuan-puan, mengatakan wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Muka surat 557 ayat 16. Muka surat 557 ayat 16 kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu, wasma'u wa ati'u, kamu dengarlah dan kemudian taatlah, wa anfiqu khairan li anfusikum, infakkanlah yang baik untuk diri kamu, wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Apa arti dia? Siapa yang apa, menjaga dirinya daripada kebakhilan. Asal makna yuqa adalah menahan ataupun memelihara ya dirinya daripada kebakhilan. Arti kata dia boleh menguruskan rasa bakhil. Saya nak bagi tahu tuan-puan, bakhil adalah sifat semula jadi anak cucu Adam. Bakhil semua kita ada. Tuan-tuan, puan-puan ada, saya pun ada. Kalau tanya bab kedekut, saya pun kedekut juga sebenarnya. Semula jadi. Ya? Ha. Sehingga Allah dalam surah yang lain, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan, dia pulun, dia monopoli untuk diri dia sendiri. Ya? Jadi semula jadi manusia seperti itu. Cuma tuan-puan, ini perlu dikontrol, perlu diurus, perlu dimanage. Maka ada perkara yang perlu kita bakhil tuan-puan, kita kedekut. Saya terus terang bagi diri saya tuan-puan, benda-benda yang buat untuk main-main saya kedekut. Tak maaf, saya kedekut. Saya tak adalah nak beli drone tadi pemeregan ngarut apa, ataupun beri motor, kereta yang apa itu, balap kereta yang pakai apa, kontrol, kereta kontrol tu kan, beribu-ribu tuan-tuan. Tak ada bagi saya ni, buang duit. Saya bakhil kat bab tu. Anak saya minta, kalau mainan tuan-tuan minta 5, satu bagi. Saya takkan bagi semua. Eh? Bab tu. Tapi bab lain tuan-tuan nak makan, bagi. Saya tak kira. Nak makan apa? Eh? Nak untuk belajar, nak beli buku, ambil lah. Eh? Tapi untuk bermain, no way. Eh? Tuan-tuan perempuan dikasih sekalian. Semua kita kedekut. Tapi perlu diurus kedekut tadi tu. Ada tempat yang kita kena kedekut, ada tempat kita kena memang orang kata tuan-puan tak berkira. Kalau dalam, bagi saya dalam bab agama tuan-puan, saya tak berkira. Untuk sedekahnya ke, untuk menolong orang miskinnya ke, saya tak berkira. Sebab kita tahu itulah gunanya apa yang kita ada ni. Allah bagi kita untuk itu. Maka jangan berkira. Kata Allah, siapa yang boleh mengawal kedekut dia tadi tu, wa man yuqashuha nafsihi, dalam surah Taghabun tadi tu, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang berjaya.
So the success man and woman adalah who can control his kedekut, his greedy kan, his bakhil. Baik, kita kembali kepada ayat kita surah Muhammad tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Allah sebenarnya tak paksa kita. Cuba tuan-puan tengok, daripada 100% yang Allah bagi pada tuan-puan, Allah hanya minta iaitu 2.5. Dan itu pun tak dipaksa lagi sekarang, ya kan? Tak ada paksaan. Maka ramailah orang sekarang ini tak keluarkan zakat sebab tak ada satu paksaan tertentu, ya kan? Bayangkan kalau dipaksa, kata Allah. Ya? Fatabkhalu, kamu akan lagi kedekut. Wa yukhrij adghanakum, akan kelihatan nanti penyakit-penyakit hati yang ada dalam kamu. Ya. Kedekutnya, sombongnya, dengkinya, ya. Tak redanya. Kenapa tu? Tak bersyukurnya. Ya, akan kelihatan. So, oleh itu, sebelum Allah paksa kita, tuan-puan, kita secara sukarela lah untuk mengeluarkan apa yang patut daripada harta kita. Dan itu sebenarnya kembali kebaikannya untuk kita sendiri, bukan siapa. Dan saya jumpa, tuan-puan, orang-orang kaya yang baik, tuan-puan, yang kekayaan itu bertahan lama. Saya nampak, tuan-puan, dia memang dermawan dari tak tahulah, entah. Saya rasa tuan-puan dermawan itu kena belajar juga tu, ya kan? Dari dulu dia memang dermawan, dia baik tuan-puan, dia tolong orang ni, tolong orang itu. Saya kenal orang kaya yang baik ni tuan-puan. Dan kekayaannya saya nampak tuan-puan makin lama makin bertambah, tak pernah berkurang. Tak pernah pula tuan-puan dulu belanja kita dengan kita pula belanja dari sekarang, ya kan? Tapi ada saya jumpa orang kaya yang dulu tuan-puan dia belanja kami, sekarang tuan-puan dia minta kita belanja dia. Ada jumpa? Maknanya kekayaan yang dia dulu ada habis. Ya. Maka Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan, tidak ditahan zakat daripada harta melainkan membawa kepada kebinasaan harta itu. Arti kata, harta yang tak dikeluarkan zakat mesti bawa kepada binasa. Harta itu akan habis. Harta itu akan membawa kepada benda-benda yang tak baik. Ada harta tak habis tuan-puan, tapi anak habis, rosak. Harta memang tak habis. Harta dia makin lama makin banyak, tapi anak rosak, isteri rosak, tak membawa kepada kebaikan. Dia ingat dengan harta tersebut boleh menjadikan keluarganya bahagia. Terfikirlah dia, kalau aku dah kaya nanti bolehlah bawa bercuti, ya kan? Isteri pun tunggu-tunggu bila cik abang nak bercuti ni. Tengok makin banyak duit dia makin sibuk, tak lagi sempat untuk bercuti, ya kan? Tuan-tuan, puan-puan dan kasih sekalian, maka oleh itu infakkan harta kita, keluarkan zakatnya paling kurang, paling kurang, insyaAllah dia akan bermanfaat pada kita. Maka Allah menyambung ayat tersebut. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Allah sini cakap, ni korang ni diajak untuk menginfakkan harta di jalan Allah, dia kata. Maka terbukti, faminkum may yabkhal, di antara kamu ada yang kedekut, ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, siapa yang kedekut sebenarnya dia kedekut untuk diri sendiri, menyebabkan diri dia susah sendiri. Saya ada mengeluarkan beberapa kata-kata salafus soleh tentang bakhil ni tuan-puan, tentang kedekut ni. Apa dia orang kata? Kata Imam Ali karamallahu wajha,
Al-bukhlu jilbabul maskanah. Bakhil itu pakaian orang miskin. Maknanya siapa kedekut, sebenarnya dia orang miskin. Dan kita kadang-kadang jumpa tuan-puan, orang ni ada duit tuan-puan, tapi pakai baju compang-camping, kan? Ya? Kasut entah apa, kan? Berlubang-lubang, kan? Kalau nak tak kata dia, awak tak ada duit ke? Dah ada duit tuan-puan. Ingat, Allah ketika kita memberi kita harta, dia nak tengok kesan daripada nikmat harta tu. Maka tak salah gunakan harta untuk benda yang halal, tapi jangan berlebihan dia. Kuncinya jangan berlebihan. Tuan-puan dikasih sekalian, kita perlu beg tuan-puan untuk membawa barang, ya kan? Dengan duit RM100 boleh dapat beg tak? Ya. Dan boleh bawa barang tak? Tapi ada orang tuan-puan tak cukup dengan yang RM100 tu. Yang RM100,000 beg tu. Membazir tu. Ada tak beg RM100,000? Ada. Ya, ini membazir ni tuan-puan. Maka saya diingatkan tuan-puan oleh satu kata-kata, jangan kamu memberi barang karena dia mahal. Dan jangan pula kamu memberi barang sebab dia murah. Ya. Dan jangan pula kamu beli barang sebab orang beri. Sebab orang beli, maksud saya. Orang beli, kita nak beli juga. Sesungguhnya orang seperti itu orang yang berjiwa lemah. Orang yang berjiwa lemah. Ya kan? Beli sebab pun mahal ni, branded ni. Sebenarnya orang tu sebenarnya orang berjiwa lemah tuan-puan. Orang tak ada sesuatu dalam diri dia. Dia kekosongan sebenarnya. Maka dia ingin meyakinkan orang dia hebat dengan membeli barang tu. Ya. Dan jangan pula membeli sebab apa tu? Murah. Sebab murah ini dia akan menuntut kamu beli yang lain pula. Saya tengok tuan-puan, kedai RM2. Tuan-puan keluar berapa ringgit jadi dia? RM2 ke? Tak ada. Keluar RM40 juga. Jangan beli dia sebab murah. Sebab apabila kamu beli murah, kamu akan beli yang lain lagi. Dia akan tarik yang lain pula. Dan jangan beli sebabkan orang beli. Sebab yang orang beli itu kadang-kadang tak sesuai pun dengan kita. So, apa yang perlu kita lakukan? Beli apa yang kita perlu dan sesuai dengan kemampuan kita. Yeah. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, orang yang ada pendirian seperti itu, dia akan bertindak seperti itu. Kita tak perlu sebenarnya nak menarik suka orang dengan cara-cara seperti itu, ya kan? Kalau sebenarnya kita tarik orang dengan apa? Melahirkan sayang orang dengan akhlak baik kita. Kalau kita memang baik, insya-Allah orang sayang kita. Hati kita elok, ya kan? Orang akan suka dengan kita. Tak payah kita nak impress, apa bahasa dia tu? Impress orang dengan perkara-perkara tersebut. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, bakhil adalah pakaian orang miskin, kata. Kemudian tuan-puan dikasih sekalian, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang bakhil, apa dia kata? Huwa ayyara ar-rajulu ma yunfiquhu talafan. Orang bakhil ini sebab apa dia bakhil? Sebab dia melihat menginfakkan hartanya itu akan membawa kepada habis. Apa dia tu? Hartanya itu akan habis macam tuja, dia kata. Padahal sebenarnya nak mengekalkan harta kita itu dengan cara apa? Menginfakkan. Menyimpan harta membawa kepada kebinasaan harta tersebut. Maka satu hari tuan-puan kasih sekalian, ada seorang usahawan perempuan yang berjaya,
yang alhamdulillah dengan kejayaan dia tersebut, dia bina masjid, dia bina tahfiz, dia buat rumah anak yatim, tuan-puan. Maka diwawancarai oleh seseorang, puan begitu dermawannya, macam tak sayang harta, sehingga puan belanjakan untuk ini, untuk itu, dia kata. Maka usaha antum bertanya, cuba ulang soalan ni balik. Puan dermawan seolah-olah puan tak sayang harta, dia kata. Yeah. Puan gunakan untuk buat ini, buat itu. Sekali lagi, cuba ulang soalan dia. Diulang dengan soalan yang sama, saya rasa tuan salah. Saya buat benda ni bukan sebab tak sayang harta dia. Karena saya sayang harta saya lah, saya letakkan harta saya tu di masjid, dia kata. Karena saya sayang harta lah, saya buatkan dia di sekolah tahfiz, dia kata. Karena saya sayang harta lah, saya buatkan rumah anak yatim, dia kata. Sebab ini yang akan bersama dengan saya kalau saya dah mati. Yang lain daripada itu, dia akan tinggal. Habis. Kalau anak-anak saya kebetulan dia soleh-soleh, mungkin dia gunakan dengan cara yang betul. Biasanya tuan-puan, anak-anak kalau tak melihat harta kita itu digunakan kepada hal-hal yang seperti tadi itu, dia akan buat macam tu juga. Dia tak akan guna juga. Kalau tuan-puan tak tunjukkan kepada anak-anak tuan-puan bahawasanya ini mak buat masjid, bukan nak menunjuk pada dia, tak, tapi mengajar dia. Tuan-tuan tak mengajar dia, mak nak buat masjid untuk duit ini, mak nak buat sekolah anak yatim untuk ni, nak sekolah tahfiz ni. Ya. Kalau tuan-puan tak tunjukkan, jangan harap anak tuan-puan akan buat yang sama. Maka saya kadang-kadang berjalan sengaja bawa anak tuan-puan. Pergi ke sana, pergi sini. Bukan apa, just untuk trend dia. Kita seronok-seronok, tapi jangan lupa orang miskin. Nak ajar dia, harta ini hanyalah pinjaman Allah, amanah Allah. Kita perlu gunakan yang sebaik. Maka ada satu kisah disampaikan oleh seorang syekh negara Arab tuan-tuan dan puan-puan, bahawa saja dia kata, saya kenal seorang hamba Allah jutawan. Ya. Jutawan. Dan dia mati mendadak tiba-tiba, dia kata, meninggal dan meninggalkan hartanya yang berjuta banyaknya. Dan saya kenal family dia. Maka apabila dia meninggal, saya datang ziarahnya, laksanakan jenazahnya. Lepas jenazah diselamatkan, ya, saya berkata kepada anak-anaknya, ayah awak meninggalkan harta yang banyak, jangan lupa gunakan harta ini fisabilillah. Ya. Maka dia pergi meninggalkan. Tuan-tuan kasih sekalian, lepas berapa bulan lepas tu, terjumpa dengan salah seorang anak daripada lelaki tersebut. Macam mana harta bapa awak ada tak digunakan di jalan Allah? Okey, nanti syekh, nanti syekh, dia kata. Ya. Tapi saya tahu selepas itu harta itu hanya difoya-foyakan. Ya. Tak digunakan. Sebenarnya dengan harta itu boleh, saya dah ingatkan sebenarnya arwah, dia kata, untuk gunakan untuk bina masjid, untuk mentah. Tapi arwah masa hidup dia, dia kata dia sibuk dengan kerja dia, dia kata nanti-nanti, maka dia tak sempat. Ketika dia dah mati, dia ingatkan anak dia apa? Pun anak dia jawab apa? Nanti-nanti. Tahu tak, nanti takkan jadi itu. Maka oleh itu, kalau tuan-puan tak gunakan harta sekarang ini dengan baik di jalan Allah, jangan harap zuriat tuan-puan akan buat hal yang sama. Ya, gunakan dengan baik. Maka kata Rasulullah SAW, antara sedekah terbaik bila tuan-puan? Masa sehat, masa kita rasa kedekut. Saya selalu katakan,
Masa kedeku dia macam mana, seolah-olah poket dia tu ada 10 jahitan. Ya. Buka satu, ada lagi. Buka satu lagi, ada lagi. Sehingga apa? Dah pergi orang yang berhajat tersebut, tak terbuka lagi. Ya. Ha. Bila lagi tuan-puan? Qablal maut. Sebelum mati. Kerana Rasulullah mengatakan, apa gunanya seseorang apabila dia dah nazak dan dia nak berkata, aku nak sedekah ini, aku nak sedekah itu, aku nak infak ini, aku nak infak. Tak guna. Ya. Dah jadi milik orang. Sebab milik siapa dah masa tu? Dah jadi waris tuan-puan. Waris tuan-puan akan punya nanti. Nasib baik kalau dia soleh tuan-puan. Kalau dia pun tak kisah dengan harta. Dan majoriti saya nampak tuan-puan, harta warisan yang dapatkan dengan senang, setahun pertama dah habis dah. Saya jumpa ramai. Setahun pertama habis dah. Bagi banyak mana pun juga, pop, habis. Mak bapak ada kumpulkan harta sepanjang hayat tu. Dan anak-anak habiskan. Tuan-puan, maka ingat ni, umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, peringat hal ini. Ini yang paling terakhir dibincangkan oleh Allah dalam hal surah Muhammad ini. Pandai menjaga harta. Antum Allahul Ghaniyu wa antumul fuqara. Kamu, Allah itu kaya, dia tak perlukan harta kamu, dan kamulah yang sentiasa memerlukannya. Ya, perlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa perlu kepada Allah, carilah Allah dengan harta kita, dengan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, kalau kamu tidak mengambil pendekatan ini dan mengamalkan karakter-karakter umat Nabi Muhammad yang kita bincang tadi, apa kata Allah? Fa wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ciptakan generasi yang lain, umat yang lain. Ya, thumma la yakunu amsalakum, dan mereka tak akan jadi macam kamu. Maknanya tuan-puan, ketika Allah melihat umat Nabi Muhammad tidak lagi mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Seolah-olah kaum ni tak boleh guna ni, tak boleh pakai. Nah, mati dia matilah. Allah akan ganti dengan yang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti ini. Mudah-mudahan kita di antara umat Nabi Muhammad yang akan menaikkan syiar agama ini, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahapemurahan Allah dalam kehidupan kita. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, kepada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-Asri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.